Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk perhelatan ASEAN Pacific Aquaculture atau APA 2024, ajang perikanan budidaya bagi negara-negara Asia Pasifik yang akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Indonesia kembali dipilih sebagai tuan rumah acara APA pada tahun 2024 ini. Dipilihnya kembali Indonesia menjadi tuan rumah lantaran Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar produk perikanan, terutama perikanan budidaya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang menarik minat para investor sektor perikanan, terutama dari luar negeri. Gelaran acara yang merupakan kali kedua bagi Indonesia ini memberikan keuntungan baik bagi investor asing maupun pasar domestik di Indonesia. APA 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi di sektor perikanan, otomatis akan menjadi penopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu dipilihnya kembali kota Surabaya karena merupakan lokasi yang sangat memadai. Di samping itu tersedia berbagai kuliner serta akses dan sarana transportasi yang mendukung. Di Surabaya juga banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan serta banyak perguruan tinggi dengan program studi budidaya perikanan. Harapannya banyak masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan bertaraf internasional tersebut. APA 2024 akan digelar pada tanggal 2 hingga 5 Juli 2024 berlokasi di Grand City Convention and Exhibition Hall, Surabaya, Jawa Timur. APA 2024 akan menghadirkan berbagai eksibitor dan juga para pembicara yang berkualitas, baik lokal maupun internasional, yang akan menyampaikan informasi dan teknologi terkini terkait perkembangan industri aquaculture. Totalnya akan dihadiri hingga lebih dari 6.000 pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri. Seminar atau scientific session diperkirakan akan membahas 27 topik dengan pembicara dan narasumber dari lokal dan internasional. Akan digelar juga 232 booth yang menyajikan teknologi perikanan budidaya dari dalam negeri dan luar negeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.